Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu online. Rasa yakin adik-adik sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you. Mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh memulai mengikuti ibadah sekolah Minggu meskipun dalam online, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami, dadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan bisa dengan bernyanyi atau dengan alat musik. Bisa dengan gitar, bisa dengan piano seperti Lawson Well mainkan sekarang, atau juga bisa dengan apa Lawson? Ya, bisa juga dengan gendang. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Tuhan. Pujilah Tuhan dengan musik. Ya, semangat ya, kita nyanyiin. Yuk, adik-adik di rumah yuk. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Ayo merapain gitarnya, ayo semuanya siap. Jeng jereng jeng 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 jeng, 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 jeng 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 jeng. Nama Tuhan nyanyi dengan piano. Pujilah nama Tuhan nyanyi dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Yuk kita bunyiin pianonya. Ayo semua peragain. Ting 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 ting. 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 Ting 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 ting. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Peragain gendangnya yuk. Bum 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 bum, 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 bum 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 bum. Thank you.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama pertama dan kedua. Kita akan baca ya.
Ya, Laos akan baca buat kalian, atau kalian bisa baca bersama-sama dengan Laos di rumah. Terdapat ya, Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, jadi Tuhan ternyata menyuruh Musa kumpulin akan 12 orang itu. Mereka adalah pemimpin dari suku bangsa Israel. Ya, kalian tahu kan ada 12 suku bangsa Israel. Akhirnya Musa kumpulin tuh mereka semua. Ah, mereka datang kumpulin, ya. Dan pemimpin-pemimpinnya itu adalah siapa aja? Mereka adalah Syamua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Ya, pemimpin-pemimpin suku bangsa Israel ini, 12 orang ini, mereka udah kumpul kan? Nah, Musa bilang ke mereka, ayo, sekarang kalian semua ditugaskan, diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai di negeri itu. Ya, kalian lihat tuh di sana gimana sih keadaan negeri Kanaan itu? Nah, penduduknya bagaimana? Itu banyak apa sedikit? Terus orang-orangnya kuat-kuat atau lemah? Nah, tanahnya gimana tuh? Kalian lihat tuh, subur atau tandus? Gimana? Baik atau buruk? Ya, pokoknya kalian perhatiin deh semuanya. Kalian lihat deh apa aja di sana. Nanti kalian bisa kabarin lagi ke kami di sini. Wah, oke. Baiklah, kami akan pergi. Ya, mereka pergi, 12 orang pengintai ini. Mereka masuk ke tanah Kanaan, ya. Mereka jalan masuk, ya. Terus mereka lihat, waduh. Ternyata ini kotanya gede juga ya. Aduh. Ini temboknya juga besar. Sudah jalan lagi mereka. Mereka lihat, wah, subur. Benar-benar ini berlimpah susu dan madu. Aduh, ini lihat ya, aduh. Ini anggur-anggurnya, wah, benar-benar ya, aduh. Enak banget ini. Wah, sudah mereka jalan lagi ya. Mereka sehari, 2 hari, 3 hari, pokoknya mereka berhari-hari mengelilingi negeri Kanaan itu yang luas ya. Sampai mereka juga melihat orang-orangnya. Waduh, wow, gede amat. Aduh, gede amat ini orangnya. Kuat-kuat lagi. Mereka jadi takut. Takut tuh orangnya gede-gede. Gimana nih, aduh. Serem juga ya. Aduh, lihat lagi di sana. Aduh, serem banget. Berantem. Mereka sudah menyaksikan begitu banyak hal di dalam sana. Dan akhirnya sudah 40 hari mereka di negeri Kanaan itu, mereka kembali pergi ke Padang Paran, di mana di situ Musa, Harun dan seluruh bangsa Israel mereka ada di sana. Datanglah 12 orang ini mau kasih laporan nih sama Musa dan orang Israel. Datang, sudah. Musa, aduh, kita sudah pergi di sana. Kita sudah lihat di sana, itu benar-benar deh. Itu berlimpah susu dan madu seperti yang Tuhan bilang, itu benar. Benar, bagus orang-orangnya di sana, tetapi itunya orangnya itu gede-gede. Mereka itu besar-besar, aduh, takut deh benar-benar. Enggak deh, kayaknya, aduh, jangan deh. Kita enggak bisa pergi masuk ke sana. Itu kalau kita pergi ke situ mati deh kita, benar-benar. Kita bakalan mati konyol. Itu mereka kuat-kuat, kita enggak ada apa-apanya. Hah? Takut.
gimana sih? Musa, kita masa ngapain mau pergi ke sana? Kita kalau pergi ke sana, kita itu mati konyol. Aduh, enggak deh, udah deh. Mendingan enggak usah. Kita mendingan balik aja. Kita balik ke Mesir. Ayo kita cari aja pemimpin yang bisa tuntun kita balik ke Mesir. Daripada kita pergi ke sana, buat apa? Kita udah capek-capek sampai di sini, terus kita cuma di sana nanti bakalan mati, terus istri sama anak kita nanti jadi tawanan. Aduh, gimana? Enggak deh. Gimana sih? Wah, mereka sudah bersungut-sungut, nangis, marah, ya. Nah, pada saat itu ada yang berkata, "Tidak! Tidak, pokoknya kita tetap harus maju. Kita harus masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan itu. Ya, bagaimanapun juga kita akan pergi ke situ. Jangan takut. Di sana kita pasti Tuhan akan menyertai kita." Ah, itu adalah Kaleb dan Yosua yang berseru seperti itu, ya. Dan ini 10 pengintai yang lain itu mereka berkata, "Wah, jangan deh. Pokoknya itu di sana itu orangnya gede-gede raksasa deh. Udah, kita ini udah kayak belalang. Kita bakalan mati konyol. Pokoknya itu menakutkan sekali. Serem deh. Enggak mau." Ya, itu 10 pengintai itu tetap mereka mengatakan hal-hal yang buruk-buruk dan karena mereka takut, ya. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka tetap berani berkata bahwa mereka percaya penyertaan Tuhan. Dan mereka bilang, "Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Jangan takut, bangsa Israel. Ayo, Tuhan sudah janjikan kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Percayalah, jangan takut. Kami ini sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Memang mereka itu orangnya kuat-kuat, besar-besar, gede-gede. Tapi kita punya Allah kita yang lebih besar daripada apapun juga." Ya, betapa Kaleb dan Yosua mereka berjuang. Mereka tetap mempertahankan. Mereka tetap positive thinking bahwa Tuhan itu baik dan lebih besar. Dan mereka bisa melakukan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Ya, nah, ini yang lain bangsa Israelnya, karena mereka sudah kesel, ya. Mereka sampai melemparin ini Kaleb dan Yosua dengan batu. Tapi Kaleb dan Yosua tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, adik-adik, ya. Nah, bagaimana kalian juga? Apakah kalian juga sering bersungut-sungut seperti itu? Kalian juga sering takut kalau menghadapi masalah? Kalau di rumah, kalian suka bersungut-sungut kalau mama masakin, ini lagi. Kalian ngambek, sungut-sungut, bosen. Atau kalian lagi belajar, ya. Lagi belajar sekarang, kalian kan belajar lewat Zoom, lewat Google, lewat internet gitu. Pusing nih, begini-begini aja deh, bosan aku belajarnya gitu. Tapi nanti kalau pamannya ulangan bagaimana nih, aku gak bisa nanya teman. Gak bisa nanya mama, nanya papa juga gak ngerti. Pusing, aku gak bisa les, gak bisa nanya guruku. Gimana nih, kalian bersungut-sungut, kalian ngomel sendiri, kalian marah-marah, ya. Nah, itu tidak baik, ya. Tuhan ingin kita selalu memiliki pikiran yang positif dan kita selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, karena itu si bangsa Israel, bagaimana mereka menjalani hal-hal yang mereka tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, padahal mereka sudah lihat, ya, bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka selama mereka di padang gurun. Tuhan sertai dengan apa? Kalian ingat cerita minggu lalu? Dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai mereka pada waktu malam, pada waktu siang. Tuhan memberikan mereka makanan, ya, di padang gurun. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat buat mereka, tetapi mereka lupa. Maka Tuhan kemudian menghukum bangsa Israel karena mereka kembali lagi tidak taat. Kembali lagi mereka memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan.
Tuhan bilang bahwa orang Israel ini yang berumur 20 tahun ke atas, mereka tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam tanah Kanaan, ya. Coba ayo kita lihat. Maksud tidak ngarang-ngarang loh. Kita lihat loh di Alkitab. Yuk kita baca sama-sama. Kita buka lagi. Tadi kan di pasal 13. Sekarang kita lihat di pasal 14-nya. Ya. Pasal 14 ayatnya yang ayat 28 dari ini sampai 30 ya. Yuk kita baca sama-sama. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Ya, ternyata hanya Kaleb dan Yosua yang Tuhan izinkan untuk masuk dalam tanah perjanjian di tanah Kanaan itu bersama dengan bangsa Israel yang umur 20 tahun ke bawah, berarti itu anak-anak mereka. Sementara yang lainnya ini mereka akan kembali berputar-putar lagi di padang gurun selama 40 tahun ya, sampai mereka akan mati di padang gurun. Demikianlah Tuhan menghukum bangsa Israel ini ya. Jadi marilah kita belajar dengan firman Tuhan ini. Dengan cerita ini kita melihat bagaimana Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel, sebagaimana Tuhan juga menyertai Kaleb dan Yosua, ya. Demikian juga Tuhan akan menyertai kita senantiasa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam segala kesulitan, rintangan kita dalam belajar, ya. Selama masa pandemi ini kalian belajar sendiri di rumah, ataupun kalian mengalami ketakutan atau apapun juga, kalian yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai dan menolong kita senantiasa. Ingat akan firman Tuhan di ayat Alkitab kita yang akan kita baca saat ini, Ibrani 13 ayat 5b. 5b ya. Sudah? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, percayalah. Ingat baik-baik ayat favorit ini. Hafalin. Nah, ini juga salah satu ayat favorit Lause. Jadi Lause sudah lama hafal di luar kepala ya. Ini ayat ini. Jadi Lause harap kalian juga selalu mengingat. Jadi kalian pada saat kalian kesulitan, kalian bisa selalu ingat ayat ini dan kalian dikuatkan kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali bagaimana kami senantiasa harus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan senantiasa menyertai akan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam segala sesuatu yang kami alami, biarlah sekiranya Tuhan selalu menolong kami dan kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pak Dedi, ayat hafalan kita yang kita baca tadi barusan, nanti kita akan buat seperti ini. Keren kan? Weh, keren. Gambar apa ini? Ini adalah anggur ya. Dan di sini nanti akan kalian tuliskan akan ayat hafalannya. Sudah ada yang hafal? Yang tadi kita baca? Di Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, yuk kita masuk dalam kreativitas.
Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita juga sudah aktivitas. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah online lagi ya. Adik-adik harus ingat. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah menemani kami, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh melakukan seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan Losa Leni dan Losa Ipon juga.